gantung. Iya bahaya. Kakak umur berapa? Aku umur 31 jalan 32. Aku kan udah tulis di biodata kan, apa di bio TikTok kan, karena kalau konten aku tuh emang konten dewasa gitu. Soalnya aku sendiri juga udah umur 31 32 gitu. Jadi ya enggak bisa gitu dipaksain aku harus bikin konten untuk anak-anak di bawah umur, enggak bisa. Aku emang kontenku dewasa karena pemikiranku pun udah dewasa. Pemikiranku tuh udah kemana-mana, udah jauh, jauh melambung. Kak cosplay penyok, wah penyok, filternya udah hilang penyok, nggak bisa di cosplay. Asli mana kak? Aku asli Malang. Sus, sus, sus banget video lu, tau nggak? Kalau nggak sus nggak naik. Sekarang tuh gitu. Aku mau bikin konten edukasi, konten yang bermutu gitu, view-nya nggak naik gitu. Tapi kalau yang berbau-bau sas, berbau-bau kayak gitu tuh di YouTube kencang gitu. Makanya aku juga dulu tuh nggak pernah, aku maksudnya tuh nggak terlalu suka sebenarnya bikin konten sus, konten sas itu nggak begitu suka sebenarnya. Cuman untuk mancing apa? Buat mancing view yang sudah tercuri gitu kan, udah tercuri oleh ASMR. Buat memancing algoritma biar stabil lagi, aku terpaksa harus bikin yang sus. Di YouTube aku juga harus bikin yang sus, karena kalau yang sus itu naik gitu loh. Awalnya aku juga kurang suka bikin yang sus, tapi ya gimana gitu. Yang penting kan realitanya saya tidak sus. Gue suka video sus. Tapi ini masalahnya penonton-penonton aku tuh pada suka, pada nyuruh aku bikin konten sus loh. Imajinasinya udah sangat liar sekali tuh penonton-penonton tuh. Kan kebanyakan tuh emak-emak tuh. Kakak cowok atau cewek? Udah jelas loh aku cewek atau cowok tuh. Kakak udah nikah, kakak nggak ngonten lagi ya? Aku tuh malas ngonten loh, konten aku diambilin orang. Mau main game, bentar lagi. Pak Rep, halo. Mic-nya di depan ya, di depan di apa? Di studio, ini aku di kamar. Kak, kapan jalan-jalan ke kota Medan? Kapan ya? Aku nggak punya saudara di Medan. Semangat kak bikin kontennya, ya semangat. Iya semangat sih, cuman ya aduh kalau udah diambil sama orang tuh bikin gak semangat. Tapi ya susah, kayak gitu mah gak bisa diberantas. Kak tinggal di mana? Aku tinggal di Malang, di Pandaan. Di Malang juga, jadi aku tinggal di dua tempat. Mic-nya ambil kak, waduh udah ditutup gerbangnya. Lagi seneng nge-game. Semangat, makasih. Gue game board, oh bucin tuh gak ada teman-teman. Udah itu cuma karangan dong. Aku besok nggak upload video, tapi videonya ada sih. Cuman view-nya lagi surem. View-nya lagi surem banget gara-gara ASMR. Langsung ku upload di YouTube aja deh. Aku maksudnya nggak upload di TikTok dulu gitu. Aku mau uploadnya langsung di YouTube. Kak Alica mana? Ini. Aku tuh suaranya beda karena suara di apa? Di konten itu udah diedit. Kak Alica. Alam. Susah pakai percing bibir. Kakak emang jadi cowok? Ya enggak dong. Ini tuh cuma karakter buat video aja, teman-teman. Jadi aku di real tetap cewek. Wah, jadi enggak bener aku tuh di realita bakal dandan cowok. Aku bisa digantung sama Pak Rev. Bisa enggak Leo ada dunia nyata? Waduh. Berat. Aku juga berharap sih kalau Leo ada di dunia nyata ya. Biar saingan sama Pak Rev. Ya Pak Rev. Reset. Tuh Pak Rev tuh tangannya di belakang tuh Pak Rev. Suara cowoknya kamu juga, bukan suara cowok itu orang di belakangku tuh, aku tuh. Ya? Halo. Suara Rev. Halo semuanya. Pak, aku umur 31 jalan 32. Aku kan udah tulis di biodata kan, apa di bio TikTok kan, karena kalau konten aku tuh emang konten dewasa gitu. Soalnya aku sendiri juga udah umur 31 32 gitu. Kak cosplay penyok, wah penyok, filternya udah hilang penyok, nggak bisa di cosplay. Asli mana kak? Aku asli Malang. Sus, sus banget video lu, tau nggak? Kalau nggak sus nggak naik. Sekarang tuh gitu. Aku mau bikin konten edukasi, konten yang bermutu gitu, view-nya nggak naik gitu. Tapi kalau yang berbau-bau sas, berbau-bau kayak gitu tuh di YouTube kencang gitu. Makanya aku juga dulu tuh nggak pernah, aku maksudnya tuh nggak terlalu suka sebenarnya bikin konten sus, konten sas itu nggak begitu suka sebenarnya. Cuman untuk mancing apa, buat mancing view yang sudah tercuri gitu kan, udah tercuri oleh ASMR, buat memancing algoritma biar stabil lagi, aku terpaksa harus bikin yang sus.
Thank you.